Baradae tidak tinggal diam soal klaim terbaru mantan atasannya Verdi Sambo jelang persidangan. Melalui kuasa hukumnya, Baradae membuat manuver menanggapi pernyataan terbaru Sambo soal perintah yang diberikan kepadanya terkait eksekusi Brigadir J. Dikutip dari Kompas.com, kuasa hukum Baradae Roni Talapesi langsung membantah klaim Sambo soal tidak memerintahkan menembak Brigadir J. Roni menjelaskan kliennya masih konsisten sampai sekarang dan yang diperintahkan Sambo adalah tembak, bukan hajar. Menurutnya perintah yang diungkap Verdi Sambo lewat kuasa hukumnya itu sebenarnya bukan soal baru. Bahkan dalam rekonstruksi pun terdapat perbedaan antara Verdi Sambo dan Baradae. Tapi Roni memaklumi perbedaan tersebut sebab itu adalah pembelaan agar pelaku lepas dari hukuman yang didakwakan kepadanya. Roni juga melontarkan bantahan terkait klaim Sambo justru ingin menyelamatkan kliennya. Menurut Roni, jika ingin melindungi anak buah, maka seharusnya Sambo tidak melibatkan Eliezer dalam peristiwa itu. Sejak awal kasus ini sudah dibangun dengan kebohongan soal skenario tembak-menembak yang berujung kematian Brigadir J. Jadi Roni menambahkan apapun keterangan yang diberikan Verdi Sambo patut diragukan karena sudah membangun kebohongan sejak awal kasus pembunuhan Brigadir J. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.